tokonya kita itu, maka itulah momen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajari sekolah lagi, memberikan pelayanan dan bangun loyalitas, tata ruang toko, pelayanan bersahabat, kemudahan pembayaran, after sales service, kartu loyalitas. Wah, ini kayaknya ada semua di toko. Tapi kalau saya bilang ya, kalau teman-teman punya mau beli apapun ya di toko pas rusak, hubungi tokonya. Gak usah kamu beli sepeda motor rantainya putus mau hubungi dealernya, enggak kan dibawa ke bengkel. Tapi kalau khusus belanja ke saya, hubungi saya. Mas, ini kacanya kok pecah, kenapa Pak? Kena tendang bola. Ya beli kaca nanti saya pasangkan gratis Mas. Ya karena datang ke rumah ya, ongkos bensin dan jasa seikhlasnya lah gitu. Kalau enggak mau langsung nunggu jalur gabungan, maksudnya ada arah ke sana, saya servis gitu ya. Tapi kan biasanya lama. Kalau yang bayar ya 25 untuk ongkos es teh jumbo dan makan gitulah ya, 25.000. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi belajar. Yang belajar nih 460 orang. Jadi kenapa kok saya terus yang dibuat perbandingan? Lemari besi harga berapa? Dari mana Pak? Jogja. Oh, jauh dari tempat saya Pak. Kalau yang merek impor tahu ukuran 120, dua pintu harga pasarannya berapa ya? Mungkin setiap daerah beda harga. Kalau saya ikut depo Sidoarjo, khusus Jawa Timur. Kalau di Jatim berapa Pak? Ini enggak saya jawab kayak gini ya. Misal saya jawab Rp500, ternyata di lokasi 550 gitu ya, ada di lokasi yang lain Rp700 gitu. Wah, ini Mas Subur bilang 500, kita tawar lah misal 500. Boleh enggak 500 Pak? Ini murah dah Pak, ini labelan saya Rp600, Bapak tak potong Rp50, udah bagus ini Pak harganya. 500 lah kalau boleh. Enggak boleh Pak. Jadi setiap daerah kan beda ya, tokonya beda, karyawannya juga gajinya beda, UMR-nya beda. Jadi kalau pas ngecek ke saya pusing nanti saya. Enggak pernah saya kalau pas ngecek tak kasih harga. Pernah kan kemarin sudah dicek toko saya, pas acuannya toko saya semua. Karena saya kalau ngecek itu tak kasih harga bawah yang kira-kira kamu gak nemu lagi jalan keluar, itu pasti datang ke saya kalau di tempat saya ya. Tapi kalau pas online ya susah, kalau jauh ini kebanyakan curhat. Nanti tak belajar dulu ya, ini Pak komisarisnya, ini tak lanjut dulu. Ini kan toko semua 467 ini gak kekurangan mungkin ya. Se-Indonesia. Terima kasih. Belum lagi yang ikut online mungkin lah males apa, karena saya nggak mau ikut ya, eman grand prize-nya iPhone 15 gitu ya. Terima kasih. Setiap hari melangkah dengan tekad yang tak tergoyahkan, menorehkan jejak yang menginspirasi, mengubah tantangan menjadi peluang, dan mengukir kisah-kisah keberhasilan. Bersama PT Importa Jaya Abadi, menuju masa depan yang lebih cerah dan menginspirasi rumah-rumah di Indonesia. Membangun kolaborasi dan tumbuh bersama Importa ini sudah masuk total hingga 540 partisipan. Wah, ini pencapaian yang luar biasa nih untuk kita semua nih. Mungkin sekedar mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mengisi daftar hadir di link yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat di layar Bapak Ibu. Dan terus pantau dan pantengin terus juga acara kita sampai dengan di sesi acara nanti, karena di pertengahan dan di sesi acara nanti kita akan bagi-bagi door prize dan grand prize berupa 1 unit smartwatch Garmin, 1 unit iPad Air, dan grand prize berupa 1 unit iPhone 15. Pak Bambang Bedriantoro, dengan hormat waktu dan tepat kami persilakan Pak. Silakan disampaikan pemaparannya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senang sekali ya bisa ngadain acara Zoom perdana di sela-sela kesibukan toko-toko mitra, Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Bapak Ibu semua yang sudah mensupport Importa sampai Importa berada di titik yang sekarang. Tanpa Bapak Ibu semua, mungkin Importa belum bisa mencapai titik ini. Dan sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kalau selama Importa berbisnis dengan Bapak Ibu, Importa punya banyak kekurangan, ya mungkin hal-hal yang sepele seperti stok kosong atau mungkin komplain yang terlambat, itu semua menjadi koreksi buat kami yang akan terus kami perbaiki ke depannya. Ini mungkin selama ini Bapak Ibu sudah sering ya mendengar nama saya, tapi belum pernah ketemu ya, belum pernah ketemu dengan saya. Harapan saya ke depan secepatnya kita akan mengadakan gathering offline supaya engagement kita itu lebih dekat ya. Kita berbisnis harus saling mengenal antara supplier dengan pemilik toko. Baik, rencana tujuan di objektif diadakannya Zoom meeting ini adalah berkaitan dengan rencana Importa melakukan IPO, melakukan public offering, jadi menjadi perusahaan TBK yang saat ini kita sudah melalui tahapan-tahapan yang menuju ke sana. Dan dalam hal ini tujuan objektifnya adalah kita ingin mengajak Bapak Ibu semua supaya ikut berpartisipasi, ikut bergabung, karena yang paling paham tentang Importa adalah Bapak Ibu semua. Karena selama ini kita sudah berbisnis sekian tahun, Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa produk-produk Importa dijual di toko Bapak Ibu. Bapak Ibu juga sudah mengetahui bagaimana produk Importa diterima oleh masyarakat Indonesia. Dalam Zoom ini saya mungkin akan menjelaskan lebih simpel. Kalau tadi dari Pak Budi Isman, mungkin Pak Budi lebih banyak mengisi tentang fundamental bisnis, bagaimana membangun fundamental bisnis. Kalau door prize dan grand prize tersebut, jadi yang berhak mendapatkan grand prize dan door prize ini adalah peserta yang memang melakukan pendaftaran pada link yang sudah kami share sebelumnya, dan termasuk daftar hadir ya Bu, mohon agar diisi ya, saya ingatkan kembali daftar hadir yang masih dari sampaikan di chatbox agar diisi kembali. Dan para peserta berkesempatan untuk memenangkan undian 1 unit smartwatch Garmin, 1 unit iPad, dan 1 unit iPhone 15. Peserta yang berhak menerima grand prize adalah peserta yang hadir pada saat sesi pengundian dan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Peserta yang sudah terpilih dan tidak hadir pada saat pengundian pada sesi Zoom kali ini, kami nyatakan gugur dan akan kami lakukan pengundian ulang. Mungkin kita langsung saja untuk pembagian door prize yang pertama. Baik, door prize yang pertama ini bentuknya berupa 1 unit smartwatch Garmin. Jadi ini para toko mitra yang memang suka banget sama lari, wah ini sangat bermanfaat banget nih pasti smartwatch Garmin ini. Kemudian kita langsung masuk ke proses pengundian saja. Berdoa semua Bapak Ibu toko mitra, semoga salah satu dari Bapak bisa mendapatkan Garmin Forerunner SS ini. Saya akan hitung mundur untuk pengundiannya. Dihitung dari 3, 2, 1. Mohon agar pemilik kode peserta IMP118 bisa open cam Bu, atau Bapak bisa open cam dan open mic untuk memastikan Bapak dan Ibu hadir pada sesi pembagian hadiah kali ini. Selamat siang Bapak dan Ibu pemilik apa? Nomor IMP118 apa Bapak? IMP118 dengan Ibu Haja Jamila, apakah ada di tempat? Saya sebutkan hingga 3 kali, jika tidak ada kami akan lakukan pengundian ulang. Oke, IMP118 panggilan yang kedua, Ibu Haja Jamalia. Mohon agar mengaktifkan kameranya, memastikan Ibu ada di tempat dan berhak menerima hadiah. Menang Garmin Forerunner
Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Label Edi Karunia ada di tempat? Dengan label Edi Karunia dari Gemblongan Surabaya. Selamat siang Bapak dan Ibu, mungkin bisa di open mic-nya supaya saya juga clear bahwa Bapak dan Ibu, Bapak atau Ibu memang ada di tempat.